Assalamualaikum. Hari ini kita dapat panggilan daripada saudara Aime kita yang berada di Topak mengatakan bahawa birthday murabi kita Tuan Azizi Cik Hamid akan langsung tiba. Jadi dia plan nak surprisekan Tuan Azizi. Jadi kita cuba kita kena fikir hadiah dia apa. Jadi nanti kita tengok apa hadiah dia. Rumah, jadi kita nak fikir apa yang kita boleh buat nak lain daripada yang lain. Jadi pertama kali kita akan ni lakar draft dulu logo LMA. Kita draft dulu logo LMA supaya apa nama ni kita akan design dan kita akan buat frame engrave laser cut frame. Okay. Okey. Kita dah ambil masa 2 hari selepas gaya tadi tu, selepas gaya untuk siapkan tepi kita. Jadi inilah hasil dia. Inilah hasil dia. Engrave agak tuan sukalah. Teh. Insya-Allah untuk tuan ni. Gantung di office atau ke LMA. Assalamualaikum. Okey. Dan ni kita baru settle beli kit untuk Tuan Azizi. Okey, sebabnya member-member kita tak sempat, jadi kita wakilkan untuk Aime dan yang lain beli kit. So, kita tunggu yang lain sampai untuk kita berkumpul dan kita gerak. Okey, hari ni kita dah lepas perjalanan nak ke LMA lah. Ha, kita dapat kutip 2 orang dah ni. Ha, jadi tuan tunggu kita ke di sana. Okay. Tunggu. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari lahir untuk daddy kita. Tuan Azizi, harap maaf lah kalau ada silap. Lepas tu pula moga dia kesihatan semua lah. Dan senyum semua lah, biar tak tua. Biar nampak muda semua kita. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo nak ucapkan selamat hari lahir ataupun selamat hari jadi kepada ayanda ambo, Cik Azizi bin Cik Amik. Jadi nak ayaknya semoga demuhkan rezeki, panjang umur, sihat-sihat selalu. Kau lama kau muda. Waktu apti, kau lama kau muda. Lepas tu jangan jemulah dalam mendidik anak anda hak lain ni. Yang penting nyepak macam dulu. Ada atau tak kena, dapat denda lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak lagi. Buka ni. Dale. Ali kit. Assalamualaikum kepada Tuan Azizi, selamat hari jadi dan murah rezeki, sihat selalu. Selamat